Video ini adalah bagian kedua dari video sebelumnya. Pada bagian kedua ini, saya masih berada di kawasan Lembah UGM di sekitar danau. Seperti apakah kelanjutan video kemarin? Berikut ini, selamat menonton sampai akhir. Sekarang saya berada di bawah jembatan. Di sini tempatnya nggak terlalu sepi, tetapi saya rasa cross dressing saya berjalan dengan lancar sampai sejauh ini. Mudah-mudahan sampai nanti selesai juga lancar. Tadi saya melewati beberapa orang dan reaksi mereka ya seperti yang terlihat di video. Sepertinya ini kekencengan. Kali ini saya makeupnya sangat mencolok sekali. Setiap pakai baju yang berwarna, entah itu biru atau hijau, hijau toska, pasti eyeshadow-nya juga menyesuaikan warnanya. Tempat ini sangat asik sekali dan mungkin akan selalu saya kunjungi. Untuk refreshing. Saya rasa ini sangat cocok sekali untuk refreshing dan refreshing menghibur diri dengan cross dressing. Ini di mana sih yang nyanyi? Sepertinya di jembatannya. Dan ini di sekitar taman ini sedang ada pengerjaan. Sedang ada pekerjaan bangunan, jadi terdengar klotek-klotek. Ini tembusnya ke tempat yang pertama tadi, karena namanya juga muter. Yang ini, di situ ada dua cewek, sepertinya sedang main TikTok atau foto. Jadi saya di sini dulu aja lah. Ini. C
Sepertinya saya akan ke arah situ dulu. Ada apanya ya? Oh, tempatnya seperti ini. Tapi coba lanjut aja. Ini menuju ke parkiran tadi, dan saya akan kembali ke tempat yang tadi aja. Sekarang ini tanggal 29 Mei. Ini hari Minggu, cuacanya panas. Sekarang panas, nanti siang, nanti sore lah, belum tentu panas. Bisa jadi mendung. Tiap kali saya kesini sore, pasti diselimuti mendung, bahkan sempat gerimis dan hujan. Makanya sekarang siang. Dan saya menikmati jalan-jalan saya kali ini karena bisa bertemu dengan orang-orang. Setelah sekian menit jalan-jalan, sekarang duduk dulu. Bukan karena capek, tapi pengen menikmati suasananya. Cross-dressing out seperti ini yang saya rasakan sekarang nyaman, lebih nyaman daripada di kamar, karena kalau di kamar ya cuman gitu-gitu aja, paling cuman muter-muter kamar dan backgroundnya juga cuman tembok. Tapi kalau di sini kan backgroundnya bermacam-macam, dan yang saya sukai ya seperti ini, taman seperti ini, ada pepohonannya. Dan untuk masalah keberaniannya, seiring berjalannya waktu, kalau selalu nekat, pasti lama-lama jadi terbiasa. Saya dulu pertama kali outing sendiri, itu grogi. Kalau bertemu dengan orang, berpapasan dengan orang, sangat takut sekali, tapi kalau sekarang sudah biasa. Tapi ya kendalanya ya masalah suara, saya tidak bisa bikin suara cewek. Jadi saya tidak pernah bersuara kalau bertemu orang. Tetapi outing seperti ini yang penting pede aja. Kalau sekali dua kali masih grogi, coba aja beberapa kali, nanti juga akhirnya PD itu akan muncul dengan sendirinya. Ini saya hanya sekedar sharing. Tadi melewati beberapa orang, bagi saya itulah sensasinya. Karena ada saya dandannya minor banget.
dan reaksi orang juga nggak tahu seperti apa. Sekarang saya berada di zona anggrek. Saya pengen jalan-jalan di area sini dulu. Jalan-jalan di sini dulu sebelum meninggalkan tempat ini ke tempat yang tadi.
Sekarang saya berada di view deck. View deck yaitu pemandangannya dari sini sangat bagus. Seperti inilah, seperti inilah pemandangan danaunya dari sini. Tempat terlihat bagus. Ini orang-orangnya sudah pada pergi. Kalau tadi agak ramai. Di sini pun tadi ketika saya lewat juga ada orang. Sekarang gak ada. Saya sangat menikmati tempat ini sampai lupa kalau sudah siang. Sudah jam 11:30. Sepertinya akan disudahi saja, tapi eman-eman sayang mumpung masih di sini. Kenapa enggak dari dulu ketemu tempat ini? Seandainya saya dulu, bukan dulu sih, seandainya di bulan Januari itu saya sudah menemukan tempat ini. Ada cewek. Saya langsung melipir saja. Seandainya sejak bulan Januari itu saya sudah menemukan tempat ini, sepertinya akan sangat menarik sekali. Jadi enggak cuma di Embung Langen Sari saja. Ini sekarang ini siang, sepertinya saya akan kembali lagi ke sini sore. Entah besok atau besoknya lagi untuk menikmati suasana sore di sini sambil ngopi. Sampai sejauh ini, sampai siang ini, saya masih sangat menikmati tempat ini. Tetapi meskipun begitu, sepertinya harus segera pulang. Meskipun hari ini pun saya tidak kerja.
Di sini selain tempatnya bagus juga bernyamuk. Jadi karena saya di sini sudah muterin ini danaunya sekali, saya akhirnya kembali lagi ke sini. Ini saya di bawah jembatan yang saya lalui tadi. Untuk kembali menikmati tempat ini karena sangat bagus sekali. Lagi pula juga mumpung sepi, kalau tadi di sininya sepi, tetapi yang di sana ramai. Ini malah pas lagi sepi-sepinya ini. Sudah jam 11:30. Tetapi meskipun belum puas, maka lebih baik besok ke sini lagi. Dan sekarang juga karena baterainya juga sudah mulai habis, tinggal separuh. Dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan videonya. Maka sampai di sini dulu video crosstesting kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe channel saya. Dan terima kasih juga buat yang selalu mengikuti video-video saya. Dan akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.